Halo guys, kembali lagi bersama saya di Akselu TV. Oke, di video kali ini teman-teman, tuh bisa kalian lihat tadi lawan kita ya. Kita lawan sekuat full Munchen. Jadi alih-alih saya bikin sekuat full Munchen, kita ketemu sekuat yang full Munchen teman-teman. Jadi kita coba aja untuk lawan sekuat full ini ya. Apakah kita bisa teman-teman? Langsung aja yuk kita coba ke dalam gamenya teman-teman. Oke guys, ini pertandingan tadi mulai ya. Lewandowski, bola dari kita berarti Casemiro oper ke atas. Gnabry, langsung loh. Oke, kita belum tahu gaya mainnya apa ya. Tapi sepertinya ini ball position guys. Oke, oper ke belakang. Jadi saya akan fokus banget. Dan kita tidak akan banyak bicara teman-teman. Oh, astagfirullah, oper siapa sih lu? Oke, sabar, jangan marah-marah mainnya. Oke, ah, cakep, dapat bola teman-teman. Oper, oke. Ayo, nah cakep lagi. Gak ada temennya. Iya, bingung mau ngoper siapa ya guys. Rapet banget, ya ampun. Oke, ini kelihatan ya ball possession teman-teman sepertinya. Oke, oper lagi. Dapat, cakep. Oke, oper lagi. Oper. Nah, iya. Kaki kita di jungle. Wah, ini ngeri guys tuh guys, lihat. Sekalinya mundur semuanya ini kayaknya nih gaya main apa ya? Oke, Lewandowski dapat bola. Sabar. GG enggak guys, never kita guys. Itu dia ya Lewandowski gol voucher lagi. Sekalian kita review aja ya Lewandowski gol voucher. Reviewnya dari lawan ya, lucu banget ya ampun. Ya enggak apa-apa ya, terima kasih untuk kamu yang menjadi lawan saya. Oke. Gak tau kenapa tadi ada suara. Oke, sabar. Oper. Oke. Oper. Salah passing. Oke, sabar dulu. Oke, cakep. Mbappe, Lewandowski oper ke atas. Oke, ke tengah-tengah, cakep. Lewandowski shoot. Gol. Oke, teman-teman. Kita unggul 1 gol. Oke ya, gampang ya, teman-teman ya. Jadi kalau lawannya kayak gini kita main counter attack aja guys. Tapi saya bingung. Ini kayaknya dia bukan ball position banget deh. Karena saya nggak tahu ya ball position itu kayaknya semua pemain nggak mundur guys. Oh ya, sabar. Oke, cakep. Bola udah diamankan sama kita. Jadi sepertinya dia main serangan balik nih. Kayaknya guys, belum tahu. Oke, musuh udah ngamanin bola. Bola, aduh. Sabar. Lewandowski-nya dijaga Lewandowski-nya. Jangan maju, Vanjik mundur. Yang satu aja yang ngejar. Ya udah, nggak bisa lah ya. Buang. Oke, cakep. Buang. Aduh. Oke, oper. Ya, cakep. Mbappe. Bisa dikejar kah Mbappe kita, teman-teman? Oper dulu Lewandowski. Salah. Oke, sabar. Salah kita lepas, guys. Salah. Aduh. Oke, dia mau ngoper ke situ kan. Ketahuan. Ya tahu sih tahu, tapi nggak kerebut. Nah, ini kan enak. Oke, nggak bisa teman-teman. Iya, ngelek dikit. Ngelek banget sekarang. Iya, tiba-tiba akan cepat. Pemainan akan oke, mamam offset. Nah, guys, buat kalian yang tahu ini kenapa ya? Ada kalanya tiba-tiba permainan jadi drr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 
Ini bukan nge-cheat kan ya? Nge-cheat apa bukan, guys? Bukan kan ya? Semoga aja dia enggak nge-cheat ya. Oke. Okay. Lewandowski ke salah. Salah oper ke atas. Lewandowski ke siapa nih? De Bruyne. Oke, okay, shoot! Gol! Oke, okay, teman-teman, kita cetak 2 gol. Iya, kita udah aman. Udah aman ya. Oke. Okay. Karena kita udah aman, kita sekarang bisa bermain lebih defensif, teman-teman. Tapi ya, saya nggak akan terlalu defensif. Karena pasti kita kan tahu ya, di eFootball 2022 ini bermain defensif itu sangat berbahaya. Jadi lebih baik kita akan melakukan serangan balik lagi ya. Tapi meskipun begitu, kita harus lebih sabar sedikit. Karena kita udah nggak butuh gol banget di tim ini ya. Oke, salah ke Levi. Levi bingung mau ngoper siapa kan? Aduh. Nah, ini ya. Saya kurang suka sama gaya main saya sebenarnya, guys, tapi saya suka gaya permainan ini karena bertahannya lebih enak. Cuman kalau lagi nyerang ya kayak tadi ya, tiba-tiba temennya kayak nggak ada di sekitar kita gitu loh. Nah, it's okay, teman-teman. Kiper kita newer ini kok. Oke, okay, dan penyerang kita juga pemain-pemain terbaik di eFootball 2022. Oke, okay, buang! Oke, okay, oke, okay, babak pertama sudah selesai, teman-teman. Skor 2-0 dimenangkan oleh Axelot TV, di mana ball posisinya berapa? Wih, 48 loh kita, guys. Kalah kita ball positionnya. Iya, soalnya dia mainnya rapet banget sih. Udah gitu tiki-takanya juga lumayan bagus. Cuman dia penyelesaiannya yang kurang ya.
tadi sih sebenarnya dia bisa nyetak satu gol ya. Cuman kiper kita terlalu GG untuk menepis tendangan dia, guys. Oke, sabar. Oke, dari Davis berarti langsung umpan ya, karena kita tahu orang yang main kayak gini akan ngumpan. Oke, cakep, bolanya terebut. Salah memegang bola, umpan. Cak, enggak cakep itu. Susah, guys. Enggak tahu kenapa main long ball di sini aneh banget. Kayak pemainnya tuh enggak siap gitu loh. Yang ngumpan enggak siap dan yang nerima bola juga enggak siap. Tapi kalau lawan yang ngelakuin gampang gitu. Itu yang saya sebel. Sekuat Chelsea saya pun begitu ya, padahal udah pakai taktik long ball, cuman no. Ya ampun, gol guys. Ya it's okay ya, sambil cerita soalnya. Lanjut, sekuat Chelsea saya meskipun main taktik long ball, cuman nerapin taktik long ball itu masih nggak bisa, guys. Atau mungkin karena Lukaku ya, Lukaku beban sih, ngeselin. Oke, kita mulai dari bawah dulu teman-teman, sabar. Iya, langsung ke atas. Cakep. Arnold over lagi ke tengah. Oper lagi, ya musuhnya nggak terlalu pressing ya. Oke, oper lagi, yuk kita bikin musuhnya keluar dulu, biar maju dulu mereka. Sabar. Oke, oper lagi De Bruyne ke bawah. Ayo dong, maju semua dong. Ya ampun, musuhnya dikit doang yang maju, guys. Takut jadinya buat maju. Serangan balik, takutnya ngeri ya. Oke, Mbappe udah megang bola. Oper lagi, bisa. Bisakah? Bisa. Oke, cakep. Ya, nggak cakep, guys. Ditutup ya. Aduh. Oke, teman-teman, sabar. Ih, langsung dia ngoper kayak gitu dong. Untung aja Van Dijk-nya gak kita majuin, guys. Oke, cakep. Oper lagi ke Van Dijk. Van Dijk mundur dulu, sabar dulu. Oper lagi Arnold. Ayo, salah minta bola apa? Oh, ini Kimi rupanya. Salah, guys. Nah, ini baru salah ya. Oke, salah. Mau ngoper siapa? Salah, bingung salah. Iya, mabok salah ngopernya ke situ loh. It's okay guys. It's okay. Iya, Arnold kecewa tuh. Ini ngapain sih salah ngoper kayak gitu. Oke, teman-teman, kita siap tutup. Iya, musuh kita ganti taktik, teman-teman. Kita skip aja ya. Oke, guys, ini dia ya, udah selesai, guys. Kita juga tadi ganti pemain. Kimi rupanya udah capek, jadi kita masukin si Marquinhos ya. Gelandang bertahannya dia aja. Oke. Marquinhos dapat bola, sekalian juga leveling Marquinhos karena Marquinhos levelnya belum mentok, guys. Oke, ah, dapat. Aduh, nggak kerebut. Sabar, jangan emosi. Main kayak gini nggak boleh emosi ya, guys. Oke, The Like dapat bola. Iya, menit udah 75, teman-teman. Kita masih bisa ngulur waktu. Saya udah nggak terlalu ngarepin serangan lagi karena pemain kita tuh ya. Pemain kita udah mungkin udah terbaca sama lawan kita dan... Tapi staminanya belum habis sih. Nyerang aja lah ya. Nyerang aja, guys. Belum habis staminanya. Oke, ngasuh. Astagfirullahaladzim. Udah kayak gitu tiang loh. Ya ampun, kebangetan Levi emang ya. Oke, Mbappe kejar Mbappe. Iya, ampun. Mbappe. Ya ampun, ya ampun. Oke, cukup. Nah, cakep. Kita udah pegang bola lagi, guys. Oper ke depan. Ya elah. Sabar. Tut. Oper. Iya, cakep. Oper lagi ke atas. Iya, cakep. Balik. Ngelek. Balik. Aduh. No. Oke, cakep. Nah, jangan mainin jaringan, bro. Gak baik main kayak gitu ya. Udah kalah mah terima aja kalah. Jangan main jaringan. Nah, kan. Oke, bola udah sama kita. Jangan main jaringan, bro. Udah. Kamu kalah ya. Jangan main jaringan. Oke. Ya udah teman-teman, segitu aja mungkin untuk video kali ini teman-teman. Saya menang 2-1 teman-teman. Berarti saya jago teman-teman. Oke, terima kasih banget buat lawan kita ya, karena dia nggak kabur di pertandingan kali ini dan dia pakai squad full Munchen. Jadi saya nggak perlu lagi bikin squad full Munchen. Karena di video kali ini kita menang teman-teman, berarti saya jago. Ya udah, segitu aja mungkin untuk video kali ini teman-teman. Saya Arsi Gracia. Thank you and say yes to long ball. Bye-bye.